2. Nih. Yo mangan, balik lagi di channel kulineran. Teman, mangan di channel. Balik lagi di channel kulineran, teman mangan di channel. Kali ini saya berada di jalan Gatot Subroto Barat, tempatnya di samping Bank Mandiri. Kali ini kita akan kulineran mie ayam milenial. Tonton terus videonya. Bakso 3 bijinya, oke. Minumnya itu masih ada kopinya. Kali ini kita akan tanya-tanya ke pelanggan mie ayam milenialnya. Telah mencoba mie ayam milenialnya nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Triyono dari Surabaya. Surabaya. Surabaya nih, jauh-jauh dari Surabaya ke Bali. Dari Surabaya ya. Ini, Pak, telah mencoba mie ayam milenial, Pak. Gimana rasanya, Pak? Saya ini udah 3 kali dan 3 hari ke sini. Oh, 3 kali. Dari mulai Minggu, Senin, Selasa sampai sekarang ini. Oh iya, bolak-balik udah 3 kali. Bolak-balik. Jadi ketagihan nih. Jadi ketagihan. Untuk soal rasa gimana, Pak? Rasanya enak. Manus. Kemarin itu yang pertama saya coba isi mau saya makan yang ayam jamur. Enak. Kemudian yang kemarin ayam apa lupa aku. Tentunya. Yang sekarang ini saya coba ayam Jakarta. Ayam Jakarta. Ternyata bagi saya yang paling enak itu ayam jamur. Ayam jamur. Rekomendasi saya dari milenial sini ayam jamurnya sip. Top Markotop. Okay. Untuk harga, Pak? Kalau harga itu karena aku sampai ketiga kalinya makan ke sini
dengan menu yang segini cukup kenyang dan enak dengan 10.000, nggak ada tandingannya. 10.000. 10.000. Tempat kotor. Tempat kotor. Oke, Mas, terima kasih. Ya. Semoga perjalanannya lancar. Di Bali tambah rezeki lagi. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Selamat sehat, Pak. Amin. Nah, ini teman-teman, mie ayam abangnya udah jadi, udah siap. Nah, ini ada telurnya 3 biji. Oke, kita akan review. Lihat kaku. Kita akan review rasanya. Nah, gimana sih rasanya? Kita campur saus dulu. Tidak banyak-banyak. Nah, kita main cerot-cerot aja ini. Dan lupa kuahnya sama baksonya. Sambal jangan lupa. Agak jauh dikit ya. Pangsitnya isi tahu sama isi bakso. Lumayan enak. Belum. Lumayan enak. Rasa sama harganya pas. Ayamnya juga besar-besar. Besar, mantap. Paling suka rasa baksonya. Rasa baksonya ini kenyal. Enak, bakso ayam ini. Minyak juga enak. Ini pesanan yang keberapa, Mbak? Kedua. Woi, dua nih. Lanjut yang kedua. Nih. Oke. Karena lapar, rasanya juga enak. Oke, makan. Ini namanya mie abang-abang. Mie abang. Jangan lupa sambalnya, wajib. Kuahnya.
akhirnya 3 porsi mangkok mie ayamnya dah selesai. Jadi otot apa jadi lemak nih? Jadi terima kasih telah ngikutin perjalanan kuliner. Jangan lupa untuk komen, share dan subscribe. Oke? Jangan lupa ikutin terus video-video selanjutnya. Bye.